Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara pengetesan pada kren, yaitu pengetesan rocking test slowing bearing atau bearing putar kren. Pengetesan ini harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui, mengukur kausan bearing dan mendeteksi kerusakan sejak dini. Adapun pengukurannya dilakukan sebagai berikut. Pertama-tama buat 4 buah titik pengukuran, yaitu depan, kanan, kiri, dan belakang, atau 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya posisikan boom crane pada 0 derajat dan arahkan posisi boom crane pada posisi yang kita tandain tadi. Pada setiap posisi kita lakukan pengukuran bearing depan dan belakang. Dari hasil pengukuran tersebut nantinya akan didapatkan selisih yang nilainya harus di bawah dari maksimal atau ketentuan maksimal yang diizinkan oleh maker. Demikianlah cara pengetesan slowing bearing atau rocking test yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.